Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba. Sudah sampai di puncak bibir rumah. Ini villanya. Turun lagi, ada sungai, air yang mengalir. Tawarraqa subuhu fika faya wanta sabah. Ayo ibu, mana dong makannya? Sama kamu belum? Allahumma antasalam. Sewajarnya untuk kita mendoakan kepada beliau. Nah baik, kita mulai saja zikir dan doa pada kesempatan siang hari ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali syahadat, kemudian juga selawat. Sudah ada kali Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraha wa hina manza habadrul lagi sya'al lahu tawarraqa subuhu fi kafaya wa antasaba. Ya dzal jalali wal ikram Allah.
Rahman.